Silaturahmi, Gus Syaifuddin dan ngopi pagi bersama warga Petamburan, Jakarta. Silaturahmi Gus Syaifuddin dan ngopi pagi bersama warga Petamburan. Dihadiri oleh Gus Syaifuddin, calon DPD RI nomor 18, RT serta RW dan tokoh masyarakat, Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Kehadiran Gus Syaifuddin di Petamburan dengan tujuan untuk menyapa warga dan mensosialisasikan pencoblosan di akhir masa kampanye pemilu 2024. Gus Syaifuddin mengingatkan warga untuk memilihnya nomor 18 di pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024. Semoga suara di Petamburan bisa mengantarkan saya ke Senayan untuk Senator 2024, lanjut Gus Syaifuddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini komunitas ngopi bareng warga RW 06 dan RW 07 Kelurahan Petamburan telah selesai mengadakan acara silaturahim calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Gus Syaifuddin nomor 18. Alhamdulillah sudah sepakat semua kami bahwa akan mendukung dan memilih Gus Syaifuddin untuk periode 2024 sampai 2029. Mudah-mudahan nanti beliau terpilih, dan insya Allah kalau beliau terpilih akan lebih bermanfaat lagi secara lebih maksimal dan lebih banyak di luas untuk umat yang ada di lingkungan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Petamburan berangkat untuk memilih DPD atas nama Gus Syaifuddin. 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 Syaifuddin.